Saudara, bahasa petani kita jangan hilangkan. Gerakan-gerakan petani kita jangan hilangkan. Nilai-nilai kebanggaan petani kita jangan hilangkan. Dan keinginan petani kita jangan lupakan. Cara-cara hidup petani kita harus terus-terus mempelajari dan mendekatkan ini kepada para petani, sistem organisasi yang sangat modern. Orang sudah mulai sekarang lagi menjadi petani. Dulu orang menjadi petani kayak hina, kayak orang rendah. Sekarang tidak lagi. Makanya saya bilang, stop impor-impor yang merugikan para petani. Impor-impor yang merugikan para petani itu harus di stop. Tentu kita harus mendorong pemerintah untuk mengajak pemerintah untuk segera bagaimana mengatasi, memberikan kehidupan kepada para petani. Saudara, ambil dari Prabowo itu gontok-gontokan di sana, di Bali sana. Iya, dan sekarang udah gak ada dia. Emangnya nenek moyangnya punya? Bilang aja saya bilang. Gak ada lagi, cuma ada satu HKTI, satu. Hanya satu HKTI yang dipimpin oleh Pendopo. Hanya satu. Betul, hanya satu. Itu. Jadi jangan salah tangannya. Hanya satu. Kita ini semua, sudahkah siap kita untuk mendukung presiden? Saya enggak, saya cuma tanya, presiden mana yang saudara mau dukung? Ya, saya cuma tanya. Ya, itulah. Saya enggak mau berpanjang lebar, soalnya message-nya sudah sampai. Dari message ini nanti, pengalaman Jokowi ya dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, di daerah-daerah saudara dia bangun. Dia orang Jawa, tapi dia memprioritaskan luar Jawa. Ini luar biasa.